Halo semuanya, assalamualaikum. Untuk hari ini aku mau ngejebakin cacing besar lagi. Dan rencananya aku mau ngejebak 15 cacing besar. Oke, wah lihat dong. Bisa kalian lihat ini aku sudah langsung dipertemukan nih dengan cacing besar yang pertama ya. Wah wah wah, besar banget ini cacingnya ya kan. Wih ini ekornya nih. Ini kayaknya cacing besar yang terbaru. Yang dia itu di mulutnya tuh atau di giginya itu suka bawa-bawa bunga ya gak sih. Coba kita lihat ya. Kita ikutin nih, gede banget ya dia ya. Tuh kan bener, ini cacing kesukaan aku nih. So sweet dia ya kan, bawa-bawa bunga. Kita jebak nih ya. Kita jebak dari bawah. Nah, akhirnya kejebak. Oke, ini adalah cacing besar yang pertama ya. Sekarang kita akan cari yang kedua. Wah, ini dia dong cacing besar yang kedua. Ini juga gak kalah besar ya. Walaupun ini bukan cacing yang terbarunya nih. Tapi ini juga lumayan gede ya kan. Pokoknya harus aku jebak aja, gak boleh disia-siakan ya. Setiap ketemu cacing besar, mau yang gimana pun, pokoknya harus aku jebak. Aduh, sabar. Ini gede banget ya. Mana kepalanya ini? Dia ke bawah dong. Wah, wah, wah. Ini gede banget ya. Ini dia mukanya nih. Siap-siap jebak dari depan. Untung aja aku gak nabrak ekor yang hitam. Yes, akhirnya ini yang kedua ya. Untung aja berhasil diketabrak ya. Kejebak maksudnya. Kita cari yang ketiga sekarang ya. Kita cari ke bawah coba. Sebelah mana lagi nih yang ketiga ya? Oke, coba kita cari ke atas ya. Tuh kan bener. Ini dia dong cacing besar yang ketiga. Ini yang terbaru lagi ya kan cacing besarnya. Ini tuh cacing labu deh kalau nggak salah, yang mukanya tuh atau kepalanya tuh dia kayak labu gitu ya kan. Wah, wah, wah. Gede juga dong. Ini nggak kalah besar sama yang pertama dan kedua ya. Ini juga gede. Pokoknya aku suka banget sama cacing besar. Gemes deh. Tuh kan bener. Mukanya kayak labu. Siap jebak nih. Nah, langsung kejebak ya. Oke, udah 3 cacing besar yang aku jebak ya. Makanannya masih banyak nih. Kalau nggak rebutan aku pasti makan. Tapi kalau rebutan males, suka nabrak akunya. Baru 3 ya. Sekarang kita akan cari berarti cacing besar yang keempat. Kita cari kemana lagi ya. Wah, ini dia dong yang keempat. Ini juga besar kan ya kan. Nggak apa-apa, kita jebak aja ya. Siap-siap jebak nih. Aduh, ada cacing kecil dong. Langsung kejebak dan ada lagi dong ini di bawah. Semoga ini jadi yang kelima ya. Wah wah wah, langsung dipertemukan dong ini cacing besarnya. Langsung 2 nih. Langsung kejebak dong. Wah, double kill nih, langsung ketemu dengan 2 cacing besar sekaligus ya. Wah wah wah, mantep. Wah, ini cacing besar. Wah, ada 4 cacing. Langsung kejebak dong. Akhirnya udah 3 nih langsung nih ya. Ini berarti barusan yang keberapa? Yang ke-6 ya. Tadi kan yang ke-5. Semoga ini yang satu lagi yang ke-7 nih ya. Oke, harus berhasil kejebak. Ya ampun, gak nyangka. Bener gak sih aku ngitung? Wah, enak banget ya. Kalau ngejebak cacing langsung ketemunya tuh, dipertemukannya tuh langsung secepat ini ya kan. Aduh, cacing kecil ngalangin. Semoga ini jadi yang ke-7 nih ya. Kepalanya ke bawah barusan kelihatan. Semoga ini jadi yang ke-7. Ini langsung ketemu sama 4 cacing dong, langsung dipertemukannya ya. Tadi kan aku harus nyari-nyari dulu. Kalau ini langsung dong ketemunya. Oke, itu dia kepalanya tuh, kita jebak nih ya dari atas nih. Siap. Nah, ini dia yang ke-7 ya. Wah, seru banget ya. Ya Allah, ya kan kalau aku makan pasti suka nabrak. Oke semuanya, ini aku ulang lagi dari awal. Dikarenakan tadi aku nabrak, kita akan cari yang ke-8 ya. Walaupun tadi nabrak gak apa-apa, yang penting udah kejebak sama cacing besarnya ya. Maksudnya cacing besarnya udah kejebak sama aku ya kan. Wah wah wah, senang banget ya kan tadi langsung ketemunya tuh 4 sekaligus coba. Kalau seperti tadi tuh lucu, pokoknya aku suka banget ya. Jadinya gampang ya kan, gak susah-susah nyari. Ini aja aku masih, ini aja aku masih nyari nih, belum ketemu. Di mana ya cacing besarnya? Kadang susah, kadang gampang juga ya. Kayak barusan tuh suka banget tuh langsung sekaligus 4 cacing besar ya. Ini dia dong. Semoga ini jadi yang keberapa? Yang ke-8. Ini kepalanya. Nah, maaf ya cacing raja ini ya. Ini yang ke-8 ya. Wah, wah, wah. Langsung juga nih kejebak. Cacing kecil ngalangin. Berarti sekarang tinggal cari yang ke-9 ya. Sambil makan nih, kalau nggak rebutan makan. Hati-hati aja kalau aku tadi ngebut, pasti udah nabrak tuh barusan ya kan. Sebelah mana lagi nih ya, yang ke-9. Ini dong yang ke-9. Ini juga cacing besar baru nih ya. Pokoknya harus berhasil kejebak juga nih yang ini ya. Wah wah wah. Cacing kecil tuh kadang suka bikin aku takut ya, suka nabrak akunya. Soalnya aku kan suka ngebut-ngebut ya kan, deket cacing besar. Telat. Semoga ini jadi yang ke-9 ya. Dia malah kemana sih tadi? Kemana sih dia tadi? Ini dia nih.
Oh, dia mau ke ekornya. Ini ekornya nih ya. Oh, ada dua. Sebelah sana satu lagi. Wah, wah, wah. Kita coba yang ini dulu ya. Ini yang terbaru soalnya. Kalau yang itu udah lama ya kan. Aduh, duduh. Dia malah bolak-bolak mulu. Coba ini yang ke-9. Ah, bikin aku pusing aja nih. Aduh. Dia gak bisa diem dari tadi. Kita jebak nih ya. Up. Nah, rasain tuh. Kita ambil yang satu lagi nih ya. Ya, ambil jebak yang satu lagi nih. Semoga jadi yang ke-10 ya. Jangan disia-siakan ya. Ya elah, malah nabrak. Aduh, padahal ini gede banget. Lihat dong, yang ke-10. Ya, dasarnya aku ini. Yaudahlah, kita pindah tempat lagi aja ya untuk nyari yang ke-10. Dia juga mati lagi. Syukurin, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadinya aku gak nyesel karena cacing besarnya udah mati ya. Kita cari yang ke-10 sekarang ya. Oke semuanya, ini aku sudah di tempat yang berbeda lagi untuk nyari yang ke-10. Tadi tuh gede banget ya, padahal aduh bagus banget tadi aku malah nabrak coba. Ini dia dong. Yang keberapa nih? Aduh. Ini cacing besar yang ke-10 ya. Mana ini? Mana sih dia? Kepalanya ya? Ini juga cacing yang baru ya kan? Kalau nggak salah yang gambarnya itu, ada dua. Kita jebak yang ini nih. Kita jebak yang ini dulu. Aduh, ada dua dong, sempit dong, sempit. Untung dong ini langsung kejebak ya. Ini yang ke-10 ya. Kita jebak satu lagi ini ya. Semoga jadi yang ke-11 nih. Wah, wah, wah. Hari ini aku banyak ketemu sama cacing besar baru ya. Kemana ini kepalanya ya? Kok malah ekor lagi sih aku ngikutinnya? Mana tadi kepalanya coba? Bulak-bulak mulu dia ya. Panjang banget ini cacingnya. Ini dia mukanya. Langsung kejebak dia. Dia langsung nabrak aku dong. Ini yang ke-11 ya. Wah, wah, wah. Alhamdulillah banget dong ya kalau gitu. Oke semuanya, sekarang kita akan cari yang ke-12. Yeay, udah langsung kejebak tadi ya. Kita cari kemana lagi ya? Ke bawah coba ya. Cacing merah putih dong. Bentar lagi 17 Agustus nih. Siapa yang udah masang bendera merah putih di rumahnya? Harus masang lah ya. Oke, mana ini kepalanya? Tapi ini bukan merah putih deh, ini kayaknya putih merah deh. Kepalanya tuh jadi putih, terus tengahnya merah ya kan? Tuh kan bener, kita jebak aja nih langsung. Nah, ini dia yang ke-12. Oke, berarti tinggal cari yang ke-13 ya sekarang ya. Banyak banget nih makanannya, gak rebutan jadinya ya. Enak kalau gak rebutan. Kalau rebutan aku suka nabrak. Wow, banyak banget ini makanannya. Wah, ini dia dong cacing ke-13. Iya gak sih? Ya kan ke-13 ya? Ini cacing sosis ya, ini ekornya tuh. Wah, wah, wah. Ini juga besar nih. Harus hati-hati ya. Aku tuh paling takut kalau ngejebak cacing besar yang sosis ini. Karena aku sering banget nabrak, kan aku suka mepet. Aduh, itu kepalanya. Lah. Yaelah, ini kepalanya. Yah, aku dikurung dong. Yaelah, aku dikurung sama cacing besar yang sosis ini. Ya elah, bagaimana ngejebaknya kalau aku dikurung di dalam perutnya coba. Yes, untung aja dia keluar ya. Untung aja. Karena kalau misalkan aku ngikutin cacing besar sosis itu, aku yang suka nabrak dia. Soalnya kan dia bentuknya kayak gini kan. Nah, kejebakan akhirnya. Nabrak lagi. Suka gak lihat-lihat sini aku ya. Aduh, kita cari yang baru lagi aja ya. Oke semuanya, di sini aku sudah di tempat yang baru lagi dan sudah ngebut-ngebut. Ini bisa kalian lihat ya, aku lagi nyari cacing besar yang ke-14 ya. Tadi kan cacing sosis yang ke-13 kan berhasil aku jebak. Ini dia dong yang ke-14. Walaupun tadi aku malah nabrak cacing kecil, tapi ya sudah, yang penting udah kejebak ya cacing besarnya. Semoga ini jadi yang ke-14 nih ya. Mana kepalanya tadi? Ini dia nih, kita jebak nih ya. Kan dia nabrak badan aku. Itu yang ke-14 ya. Yeay, berhasil kejebak. Kita sekarang berarti tinggal cari yang terakhir dong, yang ke-15 ya. Wah, cepet banget ya hari ini. Cuma 15 doang ya kan. Apalagi yang request 100 harus berapa lama coba itu. Oke, kita akan cari yang ke-15. Ini dia dong yang ke-15. Warna hijau nih ya. Ini cacing terakhir yang bakal aku jebak dong. Oke semuanya, semoga berhasil ini ya yang terakhir nih. Siap-siap jebak. Nah. Oke, thanks for watching buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Maaf kalau misalkan aku udah salah-salah. Terima kasih. Udah lah ya, gak apa-apa, nabrak juga udah selesai ya kan. Tugas aku udah selesai ngejebak 15 cacing besar. Oke, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa pokoknya di like ya buat yang suka sama videonya. Komen aku harus main game cacingnya seperti apa lagi. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian semuanya. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku, Andrea ini ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Love you guys. Sayang kalian semuanya. Maaf kalau ada salah-salah ya.